Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa sungguh sudah tidak asing lagi di telinga kita bangsa Indonesia. Kata ini merupakan istilah agama dan bahkan telah masuk dalam perbendaharaan bahasa nasional. Bahkan kadang ketakwaan merupakan salah satu syarat untuk pengangkatan suatu jabatan-jabatan tertentu di negeri ini. Dari segi bahasa, kata takwa berarti memelihara atau menghindari. Sementara dalam konteks keagamaan, itu dikenal dengan istilah ku anfusakum wa ahlikum nar. Dalam arti yaitu pemeliharaan tersebut berkaitan dengan diri atau keluarga. Sedangkan penghindarannya berkaitan dengan siksa Tuhan, baik itu di dunia ini maupun siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Para ulama seringkali mendefinisikan takwa sebagai melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Atau biasa kita kenal dalam istilahnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang, definisi ini jarang dijabarkan pengertiannya sehingga menimbulkan kedangkalan pemahaman dan bisa jadi menjadi kegersangan penghayatan dalam beragama. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa isi dan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mau membuka Al-Qur'an misalnya, maka kita akan menemukan begitu banyak ragam perintah Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang ditunjukkan kepada binatang dan alam raya. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syariat agama dan ada pula yang berkaitan dengan hukum-hukum alam dan hukum-hukum kemasyarakatan atau biasa kita kenal dengan istilah sunnatul. Semuanya ini termasuk dalam jangkauan makna perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikemukakan di atas. Bagi yang taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pastilah akan memperoleh ganjaran yang setimpal. Demikian pula siapa orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala maka akan sebaliknya bakal mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Adil. Dia tidak memilih tetapi memilah. Dia tidak lalai atau tidur, hanya seringkali menunda dan mengulur. Perintah yang berkaitan dengan syariat seperti sholat, puasa, zakat ditunda ganjaran dan sanksinya sampai hari kemudian. Kalaupun ganjaran atau sanksi itu ada yang dapat dirasakan di dunia, bisa jadi itu hanya sekedar panjer. Berbeda dengan sikap terhadap sunnatullah yang sanksi dan ganjarannya dirasakan dalam kehidupan di dunia ini. Siapa yang giat bekerja, siapa yang rajin belajar, dan siapa yang tidak malas-malasan, pasti dia akan menjadi orang yang sukses. Itulah rumus dunia atau sunnatullah. Tetapi siapa yang membiarkan dirinya terserang kuman, atau boleh dikatakan siapa yang dengan sengaja di kerumunan tidak menggunakan masker, bisa jadi dia akan terkena virus corona.
Siapa yang menganggur tidak bekerja pasti akan menderita karena dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Dan itulah yang dinamakan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Bukankah hukum-hukum alam dan kemasyarakatan ada ciptaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala juga? Dan penderitaan dia yang dialami akibat melanggarnya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang diberlakukan tanpa pilih kasih serta berdasarkan hukum-hukum dan ketetapan yang dinamakan sunnatullah. Jika demikian, mengapa kita mesti ragu menyatakan bahwa kemiskinan, penyakit, serta keterbelakangan akibat pelanggaran adalah siksa nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini? Oleh karena kita tak perlu ragu selama kita menyadari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Matalu ma yunfikuna fi hadhil hayati dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hatta qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun." Allah tidak menganiaya mereka, tetapi justru mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah hal-hal yang diuraikan di atas begitu jelas kita pahami, kiranya tidak perlu lagi kita mempertanyakan masalah berikut ini. Mengapa non-muslim bisa jadi menjadi lebih maju ketimbang kita, sementara mereka tidak melaksanakan sholat dan tidak juga puasa? Bukankah kemajuan material mereka diraih dengan bertebarannya mereka di bumi dengan cucuran keringat? Mengapa rezeki justru tak kunjung datang sedangkan tahajud dan iktikaf telah melengkungkan punggung banyak orang? Bukankah kalau kita melaksanakan sholat, kita puasa, kita iktikaf, kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah ini ganjarannya akan kita dapati di akhirat kelak? Sehingga tidak pula wajar diragukan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap yang melanggar syariatnya. Karena memang siksa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan diberlakukan di akhirat kelak. Yakinlah dan yakinlah. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita harus sadar bahwa kita baru mengamalkan setengah dari takwa kita. Sementara bisa jadi setengah takwa lainnya justru dilaksanakan dengan baik oleh umat-umat yang lain. Oleh karena itu, tidak sedikit di antara kita yang bukan saja tidak menghayati, tetapi mengerti pun bisa jadi belum mengenai makna takwa tersebut. Kendati perintah takwa itu senantiasa wajib diperdengarkan, hampir setiap kita, paling sedikitnya setiap kita melaksanakan sholat Jumat. Para pemirsa Bamusi TV rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila hukmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.